Assalamualaikum. Putih. Maaf mengganggu waktu sebentar. Putih, mengganggu apa enggak? Enggak, aku lagi santai aja. Lagi santai. Oh, itu lagi baca Al-Qur'an ya? Siap. Iya, daripada ngomong-ngomong sambil baca Al-Qur'an aja. Oh iya, Putih. Boleh gak Uhti, kalau ada waktu sebentar, saya pengen sharing-sharing sama Uhti gitu. Oh iya, boleh. Gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Di sana gak apa-apa ya, sebelah sana? Kenalin, nama aku Ridwan, Ridwan Devan. Balkis. Balkis? Iya. Ya, Balkisnya Masya Allah luar biasa. Balkis itu kayak nama-nama dahulu ada tuh yang Ratu Balkis. Oh iya. Iya. Yeah. Istrinya Nabi Sulaiman ya? Iya. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti jujur saya tuh senang gitu ya kalau bertemu sama yang wanita yang pakai cadar. Saya suka terkutuk hati gitu. Dan terkadang saya juga suka pengen bertanya-tanya tentang apa sih yang menjadi motivasi atau mungkin Uhti jadi senang bercadar tuh apa gitu. Jadi biar aku tahu. Cadar itu kan sebenarnya emang dari agama itu nggak wajib ya, cuma sunah aja. Mungkin ada mazhab juga yang mewajibin, tapi kalau menurut aku sih ini emang nggak wajib. Cuma kan yang wajib itu kayak telapak tangan, kayak kaki gitu kan. Mungkin kalau wajah itu biar lebih apa ya, aman. Mungkin kan banyak sekarang laki-laki yang menggoda kan. Wanitanya juga kan sering menggoda juga karena dari hiasan di wajahnya kan. Makanya mungkin dengan pakai cadar mungkin dia merasa lebih aman gitu ya. Jadi juga tergantung dia nyaman atau enggaknya. Pakai cadar kan juga bukannya wah dia tuh orangnya kayak begitu so alim, so apa ya, ninja, teroris gitu kan. Oh iya, iya yang kan banyak yang bilang kan, yang ya, terus juga kan kayak sekarang kan lagi belum lama itu tren tentang cross hijaber kalau enggak salah. Apa? Pras hijaber. Ya, jadi laki-laki itu pakai ke wanita, pakai gamis, tapi dia pakai cadar. Iya. Pernah dia juga masuk ke dalam masjid tempat. Iya, ya, katanya gitu ya, itu aku pernah lihat itu. Nah, ya itu yang kadang dibikin jadi apa ya, pandangannya itu negatif. Enggak semuanya kayak begitu. Makanya kadang juga gimana ya, pakai cadar. Jadi kadang orang tuh ngeliatnya juga jadi risih, tapi ya yakinin aja diri kita kan buat diri kita sendiri sama karena Allah aja gitu. Bukan gitu ya? Gak usah dengerin kata-kata orang gitu, yang penting yakinin aja sama diri sendiri, aku sih gitu. Gak peduli sama orang-orang. Insya Allah, tapi emang salah satunya apa yang menjadi motivasi Uhti nih? Bisa pengen, emang keinginan dari sendiri atau dari orang tua mungkin? Atau mondok? Kalau aku sih keinginan diri sendiri. Orang tua sih nggak mewajibin pakai, cuma kalau mau pakai ya udah terserah. Tapi kalau pakai itu jangan dibuat main-main, jangan pakai lepas. Mendingan kalau kayak gitu nggak usah pakai, daripada dimain-mainin doang gitu kan, dicopot pakai. Insya Allah luar biasa ya Uhti. Iya, soalnya sekarang banyak banget berita-berita miring tentang cadar. Iya. Kayak gitu sih. Masya Allah luar biasa. Wah, kalau boleh. Saya boleh main ini? Saya terkadang kalau nyanyi suka sholawatan juga gitu. Oh, iya boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, apa-apa. Uhti lagi sendiri aja apa emang? Lagi sendiri aja sih, bosan juga di rumah sekalian jalan-jalan aja. Mondok atau gimana? Iya sih, aku nggak. Nggak mondok ya? Masya Allah ya, luar biasa. Uhti suka juga gak sholawatan gitu atau? Nah, ya daripada kita dengerin musik itu kadang kan emang ada sih musik yang slow ya kan, ada juga yang keras. Cuma kan musik itu kan emang sebenarnya kan emang gak boleh ya kan. Oh, gak boleh ya? Aduh. Maaf ini aku malah menggigit lah. Gak apa-apa. Iya. Saya masukin lagi aja kali ya? Oh iya, maaf. Aku juga sering dengerin apa, gitar. Iya, betul sih. Ya, yang penting sih, sebenarnya emang gak boleh musik. Gak boleh sih, kayaknya. Iya, tapi kalau gak salah pernah ada orang main apa sih, musik begitu deh. Terus
Nabi tuh menjauh, dia tuh langsung kayak tutup kuping. Oh, gitu. Terus ya? Langsung pergi. Ya enggak mau dengerin. Begitu ya. Ya emang di empat mazhab itu kan sebenarnya tuh musik itu enggak boleh. Cuma ya gimana ya, kan musik itu sekarang tuh jadi kayak tren gitu. Iya, betul. Udah kayak kekinian banget. Jadi kalau enggak ada musik tuh kayak enggak hidup gitu. Hmm. Ya tapi enggak masalah, aku juga kadang dengerin musik juga, tapi enggak sesering gitu sih. Oh, gitu ya. Main aja. Oh iya. Aduh, aku jadi malu ini. Enggak apa-apa. Tapi aku boleh nyanyiin satu lagu aja buat bukti ya. Boleh. Ini lagunya luar biasa, soalnya aku seneng gitu, suka kalau lihat ini. Bukti tahu lagu ini? Nih. Atas restu Allah, ku mencintai dirimu. Yang itu tahu? Aku sih pernah dengar nadanya aja sih. Nadanya ya? Iya. Jadi aku sih pengen nyanyi lagu ini spesial buat Uti ya, walaupun emang tadi ya sebenarnya musik emang gak boleh ya, tapi gak apa-apa lah ya. Nah. Atas restu Allah, ku ingin milikimu, ku berharap kau menjadi yang terakhir untukmu. Restu Allah, ku mencintai dirimu, ku pinang kau dengan bismillah. Insya Allah. Bagus ya Uti, aduh. Uti bisa selawatan, boleh dong kalau misalkan Uti bisa selawatan, sharing selawatan lah. Saya juga pengen belajar selawatan soalnya. Seneng selawatan apa? Selawatan apa biasanya? Biasa. Atau iktiraf gitu kan ada tuh. Ilahi ilas tulil firdaus si ala. Selawatnya? Wala aqwa ala naril jahim. Gitu ya, Uti. Insya Allah, luar biasa. Aduh. Tapi Uti gimana rasanya ketika emang ada anak muda nih, terus nyanyi sholawat gitu, gimana sih rasanya? Ya, seneng sih ya. Gimana sih orang gak seneng dengan sholawat? Dia tuh udah bisa bersolawat, lebih senang bersolawat dibanding dia tuh dengerin musik, dengerin nyanyian yang lain. Dia lebih senang bersolawat. Kan Nabi kan juga senang orang yang bersolawat kan. Boleh mungkin sharing solawatannya, apa yang Uti bisa solawatan? Aku biasa solawat Nariyah. Nariyah? Iya. Allahumma sholli sholatan. Itu katanya sih solawat Nariyah itu bagus banget ya. Cuma sih emang sholawat sih bagus ya. Jadi kita emang harus tiap hari sholawatan sih. Sholawat. Biar mungkin pahalanya lebih terasa nanti. Biasa. Ya. Boleh kita mau pakai gitar atau Uti sendiri aja? Gitar aja, atau pakai gitar. Oh gitu ya, bareng aja gitu ya? Boleh, boleh. Si mana suaranya Uti? Kenapa? Uti mau ngikut suara aku atau aku ngikut suara Uti? Oh, aku ngikut suara. Oh, boleh, boleh, boleh. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman amman ala sayyidina Muhammadin lati tanhalu bil uqadu wa tafariju bil kurabu wa tukda bil hawaiju wa tunnalu bil raghaibu wa husnul khawatimi kol gomamu bil wajhil karim wa ala alihi
wasabi fiku apalagi yang aktif bisa sholawat. Baca Al-Quran bisa. Sholawat ini asyikil bisa nggak ngerti? Yang ini. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin al-zalimin wa akhrijna min baynin salimin wa ala bihi ajma'in. Terangkanlah. Begini Ovi, kau boleh tahu Wati, itu kan lagi baca Al-Qurannya aku lihat di HP. Itu emang kalau kita baca Al-Quran di HP gak apa-apa ya? Gak apa-apa sih. Ya kadang kan kalau mau baca Al-Quran kan yang nggak pakai arti itu kan kita kan benar-benar harus suci ya kan, benar-benar harus aku wudu. Cuma kadang kan aku bawa tas begini, kadang kalau kelupaan aku sering taruh bawah itu bawa Al-Quran, aku sering gimana ya, jadi apa ya, takut dosa kan namanya Al-Quran jadi di bawah kan, tapi walaupun di dalam tas, jadi aku kadang di HP aja lah sambil dengerin murotalnya gitu. Oh gitu ya. Iya. Aku boleh sharing dikit mungkin ngajinya? Ngaji. Iya, aku seneng banget soalnya suka mungkin bisa memotivasi aku untuk aku juga pengen bisa ngaji kan. Tapi aku nggak terlalu lancar-lancar banget soalnya. Nggak apa-apa kali ya, aku sambil aja kali ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Salah soalnya. Surat apa ya? Surat pendek aja kali ya. Boleh, nggak apa-apa. Surat pendek. Surat apa ya? Surat-surat pendek. Aku juga sih lagi sambil belajar. Aku juga sama-sama, ya, sama-sama belajar sih, kayak gitu sih. Apa ya? Kasih aja kali ya. Ya. Boleh, boleh. Al-Kahfi. Aku biasa denger Al-Kahfi soalnya. Ya. Surat Al-Kahfi itu untuk kita terhindar dari fitnah Dajjal ya? Iya benar. Kan emang surat Al-Kahfi itu kan ada 4 bagian ya, kisah, ada 4 kisah. Jadi aku tuh kalau baca Al-Kahfi itu dibagi-bagi kan, kadang kan namanya aku kuliah sering nggak sempet baca setiap waktu. Jadi aku tuh abis maghrib, terus abis isya, abis maghrib itu biasanya aku ayat 1-31. Terus abis isya aku baca 32-83. Nah Jumatnya aku lanjut abis subuh, terus abis sama abis subuh. Jadi 2 hari baca doang. Tapi kalau misalnya ada waktu, ya aku baca sampai abis. Kalau boleh nanya nih, berarti
sebagai wanita yang syar'i gitu ya. Maaf sebelumnya, waktu udah nikah apa belum? Saya belum nikah. Oh belum ya, kuliah? Masih jomblo ya, saya kuliah sekarang. Oh jomblo ya, Masya Allah. Jomblo bisa bilillah ya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, sebagai seorang wanita yang syar'i gitu ya, menginginkan seorang sosok calon itu yang seperti apa gitu kan? Ya, yang pasti sih yang soleh ya. Lagi wanita mana sih yang wanita muslim mana yang nggak pengen laki-laki atau wanitanya tuh yang soleh atau soleha kan? Ya saya pribadi sendiri pasti pengen yang soleh ya kan, yang bisa ngajarin saya segalanya dari nol sampai nanti di surga nanti, yang pokoknya dia bisa bawa saya ke surga insyaallah. Terus yang pasti sih dia nanti pasti sayang sama kedua orang tua saya, bukan ke saya doang gitu. Luar biasa. Tapi banyak kalau terkadang banyak orang yang bilang kalau pakai cadar itu ribet katanya, apalagi kalau lagi makan beraktivitas itu, kalau yang putih rasain gimana? Kalau saya sendiri sih emang awalnya mungkin ribet ya kan, kita biasa kayak makan tinggal begini terus kadang mesti begini, jadi kan jadi ribet ya. Tapi nanti kalau kita udah biasa sih ya ya biasa aja gitu, nggak usah dibawa ribet sih, jalanin aja. Lagi sesuatu kan nggak ada yang mudah, pasti kan harus diproses sedikit-dikit kan, pasti nanti kalau udah bisa ya terbiasa. Insyaallah, biasanya aku dapat ilmu banyak nih dari Ukti nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kan ini juga bisa jadi buat aku tuh jadi motivasi juga dari Ukti ya kan. Jadi bisa juga ngasih tahu ke teman-teman aku yang cewek-cewek terutama gitu kan. Terkadang soalnya banyak banget yang bilang oh, ribet banget pakai ini gini gitu. Dan aku juga sih kemarin pernah bertanya juga sama cewek yang terkadang gak berkerudung. Ketika emang aku tanya cowok yang seperti apa sih yang kamu inginkan atau calon suami yang seperti apa, dan mereka juga walaupun gak berkerudung tetap menginginkan itu cowok yang soleh, yang bisa ngaji, kayak gitu sih. Pasti banyak wanita yang pengen suaminya itu soleh ya kan. Iya, mesti jadi siapa sih yang gak mau ya kan. Betul sih ya, ya. Emang senakal-nakalnya orang pasti tetap pengen calon suami atau pasangan yang emang baik ya. Iya, makanya kalau kita mau pasangannya soleh atau soleha itu sebenarnya sih dari diri kita sendiri juga, tergantung kitanya gimana. Kalau kitanya ya begitu-gitu aja ya ya udah, nanti calon kita ya kayak cerminan diri kita sendiri kan, dan jodoh itu kan cerminan sendiri ya. Kalau kita mau dapet yang begitu dari sendiri kita juga itu harus berubah, jangan begitu-gitu aja percuma ntar. Ya insyaallah. Oh saya ada sesuatu. Berarti main gitar kurang gak boleh ya? Gak apa-apa kali gitar. Gak apa sih maksudnya. Buat apa ini? Hah? Buat apa? Gak, ini aku cuma buat terima kasih sama Uti. Jadi hari ini aku bisa dapat pelajaran ilmu tentang bercadar, tentang sholawat, tentang semuanya gitu. Jadi kan ilmu itu mahal loh gitu kan, kalau kita belajar sama ustaz sama pesantren kan terkadang kan susah. Sedangkan kan ini alhamdulillah aku bisa ketemu Uti, bisa sharing juga tentang agama. Ya aku gak bisa ngasih apa-apa Uti, dan ini juga mungkin cuma bunga-bunga biasa, tapi ini aku tulus kok ngasihnya. Jir. Jadi gini sih. Ya Uti ya, terima ya, gak apa-apa. Ini bukan karena aku wah jatuh cinta nih sama Uti, enggak. Enggak sih Uti. Enggak boleh ya kita pacaran kan. Enggak boleh, haram. Iya. Kayak gitu Uti, jadi tolong terima lah, gak apa-apa. Gak apa-apa nih, apa terima nih? Iya, gak apa-apa. Iya, maaf. Ya, terima kasih loh ya, sama-sama Uti. Aduh, aku jadi ngesang ya, ya. Keringetan. Ya Uti, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Uti. Semoga ini jadi pelajaran buat aku ya. Tapi kapan-kapan lagi boleh gak Uti sharing lagi nih kita? Misalkan Uti ada waktu kayak gitu, mungkin aku bawa temen atau gimana pengen sharing gitu. Cewek, misalkan teman aku ada cewek terus pengen tahu tentang cadar itu, sholawat itu gak apa-apa ya, kali ya? Gak apa-apa kok, insya Allah ada waktu kalau buat kebaikan. Iya, buat kebaikan insya Allah ya. Insya Allah, luar biasa nih. Sekali lagi mungkin minta maaf. Ya gak apa-apa. Iya. Lagi santai kok lagi. Mengganggu waktunya tadi, waktu lagi makan, aku malah ganggu gitu kan. Gak apa-apa. Terus ada juga lagi baca ngaji juga, ganggu juga. Gak apa-apa. Dan sekali lagi juga aku minta maaf soalnya ini juga dibuat video. Nah, video apa? Buat video YouTube. Iya deh Uti, jadi Uti itu dari tadi aku sensor pakai video kamera. Ya Allah, di sana ada video. Iya, aduh.
itu ada teman aku soalnya. Aku nggak tahu. Iya, teman aku di sana. Ini jadi, aduh, aku gak nasi. Sebelumnya minta maaf, mungkin gak izin dulu, ya kan? Apa-apa. Tapi biasanya kalau izin dulu, malah gak mau. Gak aku pernah kayak gitu sih, malah gak mau. Jadi ya udahlah, terpaksa sih. Jadi nanti kalau misalnya aku masukin ke YouTube gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa, masukin aja. Gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Ini namanya Ridwan Devan. Oh iya, Ridwan Devan itu. Kayak gitu, jadi semoga aja kan nanti di YouTube orang banyak yang lihat. Gak tahu juga tentang cadar. Sedikitnya tadi Uti udah masih ngasukan juga ya kan, tentang cadar, tentang semuanya lah gitu. Semoga jadi motivasi juga, terinspirasi juga untuk anak-anak muda, terutama sih juga. Mohon tadi bunganya terima. Iya, aku terima. Jangan lupa dibawa ke rumah. Iya, enak tuh. Nanti aku taruh di kamar. Ya, apa? Iya, taruh di kamar. Allah, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kan terkadang kita jodoh mah gak tau ya, cip. Yaudah, ya, sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya gitu, jadi badan semuanya thank you banget. Alhamdulillah ya Allah bisa. Udah bisa berkeram. Maaf, udah belepotan. Grogi. Badan alhamdulillah. Hari ini aku ketemu sama Uti Balkis. Iya kan? Balkis namanya masalah luar biasa banget. Dan orangnya juga humble banget, baik banget. Dan masih kuliah ya? Iya, kuliah. Aku kuliah baru semester 1. So, baru semester 1. Ya. Kuliah di mana? Di Unindra. Unindra? Iya. Masya Allah Unindra. Udah luar biasa ya. Mungkin boleh Instagramnya apa, jadi biar teman-teman aku mungkin ada yang mau sharing iya. Sekalian atau mau berteman. Instagram aku azzetaha_b12. Saya tulis di sini dulu, nanti saya minta Instagramnya. Iya. Luar biasa, sekali lagi thank you untuk teman-teman semuanya, brother semuanya. Makasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat kalian, silakan share. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.